Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya di channel Raden Banten. Di sini kebetulan saya nggak sengaja datang menjenguk ponakan lah, bayi. Tadi katanya nangis terus, ya alhamdulillah berkat ya Allah semuanya, alhamdulillah jabang bayinya sembuh waras lah intinya ya. Mudah-mudahan nggak nangis lagi, nggak rewel lagi gitu. Nah kebetulan buyutnya, bukan neneknya, buyutnya si jabang bayi ini menderita sakit juga di kakinya. Jadi kakinya udah 3 tahun digerakin susah, mau jalan tuh susah, kadang-kadang lelah, gampang lelah untuk jalan. Karena keringatan nggak? Enggak, kadang-kadang dingin tuh nggak bisa angkat kaki. Nggak bisa angkat kaki, iya. Ya, ngangkat aja susah. Susah, berkeras. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Bu ya, penyakit Allah yang menurunkan, Allah pun yang menyembuhkan. Tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan. Kalau memang Allah sudah angkat penyakit, insya Allah akan sembuh. Penyakit model apapun bentuknya, insya Allah. Ya, ya untuk ini nanti Ibu diritualkan dengan garam yang tadi itu, mudah-mudahan lah diangkat penyakitnya sama Allah. Amin Bu ya. Ya insya Allah, hari buat ngenten halangan. Gak ada halangan, insya Allah malam Jumat pulau meriki malam, insya Allah kangen ngeruat griane niki ini pulau meriki malam Jumat sering tim lah kawan, tim kulo ke bocah-bocah kulo ke singaji meriki insya Allah buat melihat halangannya Bu ya, insya Allah kangen di sering kulo supaya kenapa ya tenang orangku dia ya dirak lah sing ibarat gangguan sing capek di ngerumuni sing buat enak, insya Allah dihilangkan lah gitu. Oke, jadi ya koten ya Bu ya, insya Allah di sini kuarasan sering bisi Allah. Kalau manusia biasa tidak ada upaya melainkan Allah. Segala sesuatu Allah sedang tenek. Oke, ilmu sidang syariat, insya Allah Allah akan warasakan. Manusia yang tidak ada yang bisa menyembuhkan itu manusia nggak ada. Tanpa izin Allah semua. Nih, hanya sidang syariat doang manusia mau Bu ya. Bukan Allah yang kuasa. Betul nih, Allah sedang tenting kuasa. Penyakit apapun manusia tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali atas izin Allah. Dan begitu langsung pedet boten. Dibalur medal si lete. Nah, boten barang masalah niku diurut. Biasa ngaji Yasin segala dengan kotennya pulang. Nah, biasa. Barang kan terus diurut kering. Barang dulu kan boten langsung begitu medal sini ku ya sering dob nih ke di. Tapi dari diri kisah selang disangkan yang satu kalau sing wong lupa cirebonkan ada yang terlalu balik melakukan pak ustadz kan. Tapi ya kalau buat tenun nih ya masa bodoh nih kum lah. Eh gue sebisa masing-masing ibu nih, buang nih. Kami yang kayak buatan, kalau mau buat tenun nih lah kok. Ini penting waras. Sing jelas malah penyakit nih, gue tekanin sing gusti Allah, sing ngegian. Allah kisi mereka kemalih. Koten bah, jadi buat ngerti pikiran sing beri ki, akhirnya apa stres gering malih kan? Nih pasrah kamu sering gusti Allah, penyakit bawa datangnya sing Allah, sing marah kan gusti Allah. Cuma kita dorong warna suara dari yang kepetuk, dari yang kependak, dari yang ketemu obat deh. Koten. Jadi sambut telung tahun. Jalan telung tahun. Tiba lempengaken. Lempengaken tiga puluh sekilas. Pengakuan itu macam macam di kali-kali ya. Sekali-kali, bawa nama sios. Sampun di rongsen, sampun nako dan di rongsen macam macam kenapa? Coba gawe kakek ni kubu apa nene banyu uyah ning baskom saus. Banyu adem. Iya banyu adem banyu mentah buat nak banyu. Sampun telung tahun. Jalan. Kadang-kadang rasanya linu. Saya semutan yang kene. Semutan niki lamun jalan niki boten ngerasani. Dadi perasaan niki kaya dibengket. Kaya ditali koten. Nggih, dadi lamun nepak niku ya kaya kenceng. Ngelangkah degati koten. Niki uya niki. Nggih, niki sawas. Wae tenali boten uya ibu. Niki, Bu Ampura, ya, jadi kalau
kuliah dari kiai, dari ustad, dari apa cuma insya Allah, ya. Arene penyakit Allah sing isungi, ya. Ngejaluk kewarasan sering Gusti Allah mah. Nah, mudah-mudahan gorengnya berkat diobat ini insya Allah wonten perubahan, wonten kewarasan antar penyakit sering Gusti Allah. Sok ibu sini bantu solawat caos. Yuk bareng-bareng buat napa-napa dibantu solawat. Sholawat napa saos, yang penting sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasul sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Silakan bantu supaya itu golongan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mampu. Oh, sudah. Ya, terus Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli. Terus shalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli
Terus guys, main buat lunyur nih lagi. Ngadep pelan. Terus. Insya Allah waras, Bu. Amin, mudah-mudahan waras. Makanya kalau Pak Ustadz lah ngetas yang warung kesampung ringku, potong kiat kaki. Aman di sekumat, juga Pak Kaidu Yasem. Sekumat Pak Panas Perih, Kaidu Yasem Pak Diserang. Insya Allah. Niki coba baca sahadat tulung balen, sholawat tulung balen, bismillah tulung balen, dikumkat. Sahadat tulung. Sahadat tulung. Oke, sholawat. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala sayyidina Bismillah. Bismillah. Sikil kanan keren. Sekali ya? Nggih, sekali ya. Iki beres kok. Nggih, boten. Insyaallah. Sampun potong keren. 3 menit, Mbak. Anu wis rene. Teh wis sopan iki. Kayak nih si mau si mau sore anak kamu nih. Yang sepuluh. Si dede nih aduh orang nangis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jodoh ya. Menari ke tempo. Amin amin. Ya baru kelebaran ya jadi syariat hakikat Gusti Allah Bu ya. Jalur paring sehat sering Gusti Allah. Minta kesembuhan dari Gusti Allah mudah-mudahan. Ya penyakit mendatang dari Allah, Allah pula yang menyembuhkan, insya Allah. Allah menyembuhkan, Allah sini. Oke, mau diangkat insya Allah penyakit. Insya Allah. Oke, kagol. Kadang-kadang lupa lah menunggu sendal ku ya, kadang-kadang sendal menipundi, keuningan yang sabun anyap, sikilannya kekakun keras. Enggak sendal kadang-kadang dibantu, sering nih kisah tani ku lihat capi tadi, bantu dibantu, dikoteng-koteng ke pukul-koteng nih. Betul kerasa. Mungkin potong beda memiliki ya capitan nih ke kadang-kadang. Mana lah mau nggak sendal, mau sing temen capi itu potong bangkit, tarik saus, potong keras. Insya Allah Bu ya, insya Allah diangkat penyakitnya kalau Gusti Allah. Amin, mudah-mudahan. Ya asal lagi waras, kudu waras, ya asal sehat, kudu sehat. Asal lagi waras, kudu waras. Sing asal yang sehat, kudu sehat. Sing wawon di batu-batu, kudu batu-batu kembali. Ini, dari syarik Gusti Allah. Yang penting kata-katakan istighfar, sholat napik tinggal, berdoa memohon nak kewarasan ane intir bani waris kami ibadah. Kok teman-teman ini insyaallah napik insya Allah yang percaya pokoknya yang pripun, yang mengkaitan lah. Yang kebarannya ya. Mengkaitan mah penyakit tekanan yang kisih Allah. Niku, ya Allah semua rasakan. Ya kadang-kadang ini lah cetak kelanilan niku malah simpul-simpulnya tak kulam si penting waras kuatan pagi ya kuatan doang pokoknya arahnya buat tenung ini payah lagi percaya buatan percaya yang arahnya kira buat tenung ini paling piraku ampun Bu ada kelap ibu ada kelap saus ibu ini Mbak Nisa Peringku, kadang-kadang Mbak si Dedek ya ngomong-ngomong buatan bangkit nih ku ya, sampun ibu ku ya, takut hati gabruk begitu coba digerakakan Bu digerakakan terus insya Allah gak enak, insya Allah enak turu, gue bakal insya Allah enak turu ya dasar lagi pemikiran yang ngutrak bayakulannya meketen ya rakyat buatan sehat, mari dah dipikiran mumet lah gitu
istana kami api salah senapi kata pikiran mereka meriki. Oke, saudara-saudara, itulah saya tadi habis nganuin apa si dede yang bayi ketemu ibu ini yang sedang sakit. Ya mudah-mudahan saya minta doanya untuk para subscriber saya dimanapun anda berada, mendoakan supaya ibu ini diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah. Ya, untuk ini semua, oke, okay, pantau terus di channel saya, di channel Raden Banten. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.